Mobil ekspedisi melintang di kawasan Genting Apit Belitung Timur ternyata bermuatan timah. Satu unit mobil ekspedisi pengangkut timah yang melintang di kawasan Genting Apit, Simpang 3, Belitung Timur merupakan milik PT Timah TBK. Hal itu dikonfirmasi Kepala Unit Penambangan Belitung PT Timah TBK, Sigit Prabowo kepada pos belitung.co, Kamis, 21 Maret 2024. Sigit mengungkapkan, mobil tersebut dari gantung hendak menuju ke Pelabuhan Tanjung Pandan untuk dimuat di kapal tongkang milik PT Timah TBK di sana. Ia benar itu punya PT Timah. Mobilnya tidak kuat, jadi temundur di jalan itu. Kami angkut dari gudang buat dikosongkan, kata Sigit dikonfirmasi, Kamis, 21 Maret 2024. Dikatakannya, timah itu nanti akan dikirim ke bangka untuk dilebur dan nantinya akan diekspor. Sebelumnya diberitakan, satu unit mobil obleher dilaporkan melintang di kawasan Genting Apit, Simpang 3, Belitung Timur, Kamis, 21 Maret 2024. Mobil itu diketahui mengangkut timah dari arah Manggar menuju Tanjung Pandan. Kepala Desa Simpang 3, Wasni membenarkan kejadian tersebut. Wasni mengungkapkan, kejadian mobil melintang itu terjadi pada pukul 2 WIB dini hari. Sejumlah karung berisi timah jatuh ke jalan. Ia benar ada mobil obleher pengangkut timah. Diduga karena kelebihan muatan jadi pas belokan tidak seimbang, kata Wasni, Kamis, 21 Maret 2024. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.